Terima kasih Muammar dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda, di pagi ini kita dapat dipertemukan untuk berkongsi antara maklumat dan juga bahan visual yang telah disediakannya untuk hari ini. Dan alhamdulillah kita mensyukuri dengan keadaan cuaca saat ini dalam keadaan cerah ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita ini rancang semuanya berjalan dengan lancar. Baiklah, kita akan terus saksikan pengisian bahan visual untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah ketika ini saya berada di kawasan kemajuan pertanian ataupun singkatannya KPP di Kampung Sinau di daerah Tutong ini untuk membuat pendekatan ya bersama dengan salah seorang belia yang mengusahakan penternakan ikan aquarium iaitu Fayyad Syairazi, dan ini juga merupakan kesempatannya bagi saya untuk mempelajari serba sedikit mengenai dengan ilmu penternakan ikan. Bermula daripada hanya sekadar minat untuk memelihara ikan hias akuarium di rumah, kini Fayyad Syairazi atau lebih mesra dikenali sebagai Fayyad menjadikan minat ini sebagai salah satu kerjaya beliau, iaitu dengan mengusahakan ternakan ikan air tawar. Beliau mula melibatkan diri di dalam bidang perikanan ini sejak beberapa tahun yang lalu, dan pada mulanya beliau hanya mengungkayakan ternakan ikan emas dan menjualnya secara atas talian. Oleh kerana minat yang mendalam dan semangat beliau yang jitu serta sambutan yang amat menggalakkan daripada pelanggan-pelanggan beliau, pengusahaan ini terus dikembang majukan dan diperluaskan lagi dengan menggaji beberapa orang tenaga pekerja untuk membantu beliau selain menambah dan menternak pelbagai jenis ikan hias akuarium yang berpotensi untuk menarik minat para penggemarnya. Proses menternak ikan. Jadi sebenarnya kalau ikut knowledge memang knowledge 1.0 lah, tapi kita ni masa ni alhamdulillah maklumat itu sentiasa di ujung jari. Jadi memang media sosial ataupun media online itu antara salah satu rujukan lah, salah satu rujukan. Dan apa kata orang, practice will make you perfect lah. Alhamdulillah masa ni kami sudah merupakan antara jaringan yang apa ni kata orang supply ataupun supply ikan-ikan yang ada ke kedai-kedai ikan ataupun kedai-kedai aquarium tempatan. Kalau ikut jenis ikan di sini, saya ada menghasilkan dalam 5 ke 6 jenis ikan. Tapi masih juga fokus kepada goldfish. Goldfish dan koi dengan variety jenis lah, ada yang daripada Taiwan, daripada Thailand dan Japanese koi. Dan alhamdulillah aja saya ada mengumpulkan juga beberapa jenis ikan ataupun beberapa ekor jenis ikan arwana ni. Kalau permintaan orang ramai, kalau kita ni cerita pasal ikan hias aquarium ni, ia based on sorang-sorang punya minat. Habis itu dah semua orang minat. Barangkali dalam 10 yang minat 3-4. Jadi sebab tu di sini kami menghasilkan ataupun cuba membawakan 7 ke 8 jenis ikan semata-mata untuk cuba memvariasikan lah. Jadi untuk sentiasa ada. Dalam memastikan ikan-ikan yang diternak ini terjaga, pelbagai faktor turut diambil kira, yang antaranya ialah ketika proses harvest atau menuai ikan dilakukan, yang kelazimannya beliau akan melakukannya di sebelah awal pagi atau di sebelah akhir petang kerana ketika itu tahap oksigen di dalam air adalah mencukupi sekaligus mengurangkan risiko-risiko ikan yang telah ditangkap untuk terus hidup. Fayyad seterusnya menjelaskan lagi. Kalau proses arwana tu biasanya ia kalau ia kata orang ada telur, biasanya yang bertelur memang betina. Tapi telurnya tu akan diaram oleh
arwana jantan, induk jantan dalam mulut. Biasanya untuk tahu ada ikan yang membawa telur, ikan yang membawa telur yang dimakan, selama 2 bulan tu dimakan. Ia akan biarkan anaknya tu di mulut, habis itu ia akan mengasingkan diri. Jadi dari sana kami lihat biasanya sampai ya dari mula-mula kami melihat ia mengasingkan diri. Kami tunggu lebih kurang dalam 1 bulan ke 40 hari baru kami masuk kolam dan dikeluarkan. Telur itu dikeluarkan daripada mulut induk jantan itu dan diinkubator kata orang untuk ia hasilkan anak ikan arwana ini. Kalau goldfish, biasanya goldfish itu untuk apa ni, nakan yang macam berurut itu untuk mengeluarkan telur, biasanya ia akan dipijah kata orang, dipijah ataupun disatukan antara apa ni, genetik daripada ikan betina itu dengan ikan jantan itu untuk disatukan. Dalam 3 hari ia akan menghasilkan itu, apa kata orang, anak ikan goldfish. Biasanya kalau goldfish ia mengambil masa dalam 2 bulan lah. Daripada ia dari telur itu disatukan, lepas 2 bulan itu sudah boleh kami jual. Dalam mengusahakan apa jua bidang sekalipun, pasti pelbagai cabaran harus ditempuhi, termasuklah dalam mengusahakan ternakan ikan hias akuarium ini. Namun dengan berbekalkan ilmu pengetahuan serta pengalaman, beliau tetap sentiasa positif dan tidak berputus asa. Malah beliau kini merancang untuk mengembangkan lagi pengusahaan ini dengan menjalinkan kerjasama bersama penternak-penternak ikan hias akuarium di luar negara dan cuba untuk menembusi pasaran-pasaran di luar negara. Buat rakan-rakan beliau, kita ni masa ni alhamdulillah di bawah kepimpinan Kepada Yang Maha Mulia Paduka Seri Bunda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pihak kerajaan Negara Brunei Darussalam khususnya banyak memberi sokongan dan juga membuka ruang-ruang untuk kita ni cuba mencuburi bidang-bidang perniagaan ini. Antaranya salah satu ini dalam kolam ternakan ikan akuarium ini, ia merupakan satu yang kata orang boleh membawa pulangan yang apa ni membawa satu pelanggan yang menghasilkan sesuatu. Jadi jangan takutlah untuk cuba sesuatu yang baru. Tapi dalam kita ni, cuba sesuatu yang baru tu penting kita ni ada reda kedua orang tua lah. Bila ada reda orang tua, insyaAllah ada reda Allah, pasti berjaya. InsyaAllah.